Hai, what's up, Mas Baran Basis, balik lagi di channel gua Aussie Gaming. Oke, di video kali ini gua akan membahas selebritas headshot HP Realme C11 terbaru ya. Oke, sebelum itu kalian like dulu video ini dan subscribe channel ini dan dihidupin lonceng sapinya ya. Oke. Kalau udah, terima kasih banget, moga yang sudah like dan subscribe channel ini dilimpahkan rezekinya ya. Oke cuy, sensitivitas kali ini adalah requestan dari subscriber gua ya, yang ada di komentar YouTube kemarin. Dia request sensitivitas Realme C11 dengan DPI diubah ke 500 ya. Oke, DPI bawaan Realme C11 ini adalah 360. Sebenarnya rekomendasi kalau mau menaikkan DPI ini adalah 460 ya. Sebatas info aja, ini sebenarnya berlaku buat semua HP ya. Kalau kalian merasa kurang licin sensitivitas kalian, padahal udah diatur lihat sekelilingnya ke 100 tapi nggak esot-esot, kalau mau menambahkan DPI itu tambahlah 100 ya. Jadi DPI bawaan HP-nya itu 360 ditambah 100 jadi 460 ya. Itu berlaku buat semua HP. Misalnya lagi DPI bawaan kalian tuh 411, ya tinggal ditambahin 100 aja ya, jadi 511 ya. Pokoknya cek dulu DPI kalian berapa baru tambahin ke 100 ya. Nah, itu buat rekomendasi ya kalau kalian mau menambahkan DPI sendiri. Dan nanti baru kalian atur sensitivitas lihat sekelilingnya ya berapa. Oke. Lanjut ke sensitivitas Realme-nya lagi ya. Jadi ini rekomendasinya DPI-nya itu 460, itu dari aku ya. Tapi kalau kamu nih yang request 500 itu masih aman kok ya. Asalkan jangan melebihi 512 ya, itu buat HP Realme C11 ini ya. Kalau lebih dari itu aku tidak menyarankan, oke? Yang belum tahu cara merubah DPI ya, kalian buka pengaturan, cari bacaan tentang ponsel ya. Nah, di situ ada namanya pita dan kabel di situ ya. Dan terus ini kalian pijitin ya nomor kompilasi ya, tekan sebanyak 7 kali ya. Oke. Nah, di situ kalian tekan 7 kali, kalian masukkan password ya. Bagi yang menggunakan password di HP ya. Bagi yang HP-nya yang enggak dipassword ya, itu nanti langsung aktif ya mode pengembangnya ya. Oke. Abis itu kalian cari opsi pengembang, oke? Di pengaturan tambahan. Terus masuk ke opsi pengembang ya. Kalian cari sampai bawah. Sampai bawah gitu ya. Terus cari lebar terkecil, oke? Scroll aja sampai bawah ya. Kalau nggak ada lebar minimum ya. Nah, itulah DPI ya. Barulah kalian ubah DPI-nya, tambahin DPI standar ke 100 ya. Itu rekomendasi dari aku. Tapi kali ini kan ada yang request DPI ke 500 ya. Jadi aku ubah ke 500. Asalkan jangan lebih dari 700. Itu udah maksimal ya dari HP Android ya. Kecuali HP kalian tuh iPhone, AirPods gitu ya. Semakin tinggi DPI semakin kecil ya angka atau font kalian ya. Oke, kita lanjut lagi ke sensitivitas Realme-nya lagi ya. Jadi buat tombol tembaknya itu atur ke 65 ya. Itu wajib ya cuy ya. Buat DPI 500 ya, itu wajib, oke? Oke, langsung aja ke sensitivitas Realme-nya. Caranya itu sangat mudah. Jadi kalian atur aja ya ke angka 65 dulu ya. Lihat sekelilingnya ya. Nah, itu dasarnya tuh ya. Cobalah kalian ke trending dulu. Kalian drag shoot dulu ya memakai M1887 ya. Nah, kalian drag shoot apakah headshot ya. Nah, kalau headshot kalau masih ada putih-putihnya atau kuning ya, itu berarti belum pas sensitivitasnya ya. Jadi kalian tambahin kelipatan 5 ya. Jadi yang tadinya 65 ditambah 5 jadi 70 ya. Terus lakukan trik ini sampai kalian menemukan yang pas ya. Bisa juga kalian tambahin satu-satu, misalnya 65, 66, 67, pokoknya sampai kalau kalian drag shoot terus headshot tuh udah nggak ada putih-putihnya ya, berarti sudah pas headshotnya. Nah, itu berlaku juga buat kayak red dot ya, red dot shot itu 2 kali scope itu 4 kali scope itu kayak gitu ya. Ngaturnya dari 65 dulu ya, baru kalian cari-cari kelipatan 5. Terus kalau misalnya nggak kelipat 5 ya satu-satu gitu ya.
Oke, kecuali sniper scope sama lihat sekitarnya itu kalian atur bebas saja, nggak apa-apa. Jadi ini yang aku buat main ini kan HP Oppo ya. Jadi aku menemukan setting pasnya yang pas itu di angka segini ya semuanya. Ini kalau kalian mau ikutin coba dulu ya, cobain di training dulu ya. Kalau HP kalian selain HP Oppo ya, aku nggak tahu ya cuy, ini bisa work it apa enggak ya, belum dicoba gitu ya di HP lain ya. Ini khususnya buat HP Realme sendiri itu hampir sama ya dengan HP Oppo ku ini ya. Jadi kalian bisa ikutin aku ya. Kalau semisalnya sensitivitas ini kurang licin ataupun kelicinan ya, kalian bisa tambahin dan dikurangin ya. Pokoknya tadi standarnya 65 ya, itu patokannya ya. Oke, semoga bermanfaat tips dari aku tentang sensitivitas HP Realme ini. Ya, moga membantu kalian. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian like ya video ini ya. Dan jangan lupa juga di subscribe dulu ya, atau di subro ya, bahasa aku subro cuy ya. Dan hidupin lonceng sapinya. Oke, gua Alzi Gaming, cabut dulu, bye bye. Day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, yeah. Never run off. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or when it's gone.